Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan Rita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai daftar pemain yang sudah resmi bergabung dengan tim Persebaya Surabaya. Tim Persebaya Surabaya terus mempersiapkan tim untuk menghadapi musim depan Liga 1 tahun 2024. Selain mendatangkan pemain lokal, tim Persebaya Surabaya juga mendatangkan beberapa pemain asing. Dan ada beberapa pemain yang diperpanjang kontraknya oleh tim Persebaya Surabaya. Berikut adalah daftar pemain yang sudah resmi bergabung dengan tim Persebaya Surabaya. Yang pertama ada Enonda Ari, Andika Ramadhani, Rizwan Lauhim, Alfredo Tata, Catur Pemungkas, Muhammad Hidayat, Andre Oktaviansah, Tapianus Fernando, Kasim Botan, dan Malik Rizaldi. Sedangkan untuk pemain asing ada Bruno Moreira, Flavio Silva, dan Gilson Costa. Itulah daftar pemain yang sudah resmi bergabung dengan tim Persebaya Surabaya. Mudah-mudahan tim Persebaya Surabaya terus berprestasi. Salam satu nyali, Wani.